Hello everyone, so welcome to Journey of Kiko. So today I want to say thank you so much because I see your comment and likes, and I thank you so much also for your support, guys. So this is make me so happy and make me more excited for make more videos. So today I will go to make video for the food because now I'm so hungry and I want to eat what I will eat. So you must check with me. Let's go. Guys, now we are going to eat something. You know, the most of the problem of the traveler is that the food. You know, there is some people, they go to KFC, they go to Burger King, McDonald's, and all of this, they are so expensive. So now we will go to some place, it's so like cheap and also it's so delicious. So let's check together. Sekarang kami yang mau beli nasi padang. Oke. Dan saya mau apa ya, ini apa dari apa? Oke, menu-menunya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Sekarang kami di awal ya. Oke. Okay. Yes, okay. Ini ikan kembung. Ikan kembung. Iya. Apa lagi? Ikan kembung. Oke, okay, ikan kembung. Ikan kembung ya. Ikan kembung goreng. Aha. Dan ini? Kalau ini ikan kembung balado. Oh bagus, itu ya. Pedas ya? Itu pedas, yes. Kalau yang ini tahu tepung. Tahu tepung. Oke, okay, ini tempe goreng. Aha. Ayam balado, tunjang, kikil. Itu dari apa ini? Kaki sapi. Oh bagus, mantap. Oke. Okay. Ini ayam bakar. Ayam bakar. Oke, okay. Ikan bakar. Ikan patin di balado. Bagus. Ikan tongkol di balado. Mantap. Ini telur dadar. Telur itu sama apa? Telur dadar itu telur ayam. Oke. Okay. Dan apa lagi? Ada sayur? Di ini di sama dalam. Bawang. Oke. Okay. Mantap. Yang ini ayam goreng. Ayam goreng. Ini ayam gulai. Telur bulat balado. Ini bawang jagung. Ini tempe ini tepung. Ini dari apa ini? Ini dari jagung. Jagung. Sama terigu. Wah, bagus ya. Kalau yang ini tempe tepung. Tempe tepung. Yes. Itu tempe sama tepung. Tepung. Dan ayam ya. Tapi ayam itu apa yang telur? Telur ya. Oke. Okay. Kalau ini perkedel kentang dari kentang. Bagus. Dicampur telur. Aha. Kalau yang ini bawan namanya kalau di sini bala-bala. Mantap ya. Kalau yang ini ikan lele crispy. Ah, ikan lele. Ya, iya, itu. Ikan lele crispy, yes. Kalau yang di sayurannya ada kol gulai. Sambal lado hijau. Kalau yang untuk orang mau makan apa ya itu vegetable. Kalau mau ya, makan ya ada orang tidak bisa makan ayam, tidak bisa makan ikan ya. Yeah. So bisa makan ini yang sayur ini. Bisa ya, bisa gitu. Bisa. Yeah. Tergantung permintaan. Oh, oke. Okay. Ya. Yeah? Plus kalau lagi? Yang ini tahu di ini apa ini? Kalau ini bumbu rendang. Rendang. Iya, rendang ini rendangnya. Dari mana asal? Rendang itu daging sapi.
Iya, ciri khas orang Minang. Tapi itu asal dari Bandung atau apa? Dari Padang. Dari Padang. Dari ciri khas tanah Padang, Sumbar, bagus. Sumatera Barat. Okay. Dan ini apa? Tahu belado. Apa lagi? Ini telur gulai, rebulet gulai. Bagus. Dan ini? Kalau yang ini mie belado. Bagusnya ini. Ini kulit. Dari sapi ya? Dari sapi, yes. Bagusnya ini tempe rendang. Tempe rendang. Oke. Okay. Ah, ini enak. Very good. Yeah. Ya, itu telur balado. Bagus. Yes. Ayam rendang ada juga. Ini ayam rendang. Ayam rendang sama telur rendang sama tahu rendang. Oke. Okay. Sekarang yang saya mau beli ya. Dibungkus. Dibungkus. Ya. Oke. Okay. Om juga mau bungkus ya. Iya. Ah, itu ada bungkus-bungkus. Perkenalkan, nama saya Yunardi. Profesi mempunyai sebuah rumah makan Padang yang telah diterangkan tadi oleh Pak Yosep. Mantap. Ini ciri khas dari Minangkabau, Padang. Ya, bisa masuk ke selera seluruh mancanegara, yes. Indonesia dan luar negeri juga masuk. Terutama ini siapa namanya? Khalil. Khalil juga ini dari mana? Dari Tunisia. Ya, dari Tunisia. Mereka ini sudah menjadi langganan bagi kita untuk datang ke sini menjadi pelanggan. Karena dia tuh cocok dengan masakan kita gitu kan. Gitu. Yeah. Tidak pedas. Dan juga enak ya? Enak banget dan murah. Iya, murah katanya. Harganya murah banget ya. Ini sepertinya ini. Oke. Ini yang tadi yang telah dipaparkan oleh saudara Pak Yosep. Iya. Ini sekarang tuh kebetulan agak libur mahasiswanya. Iya. Jadi belum terlalu banyak menunya, belum terlalu banyak komplit. Nah, nanti kalau mahasiswanya udah banyak, menunya banyak sekali, ada pilihan banyak, ada soto, ada apa namanya, dendeng batoko yang terkenal di daerah Minangkabau. Sudah yang itu namanya apanya? Ya, secara satu persatu mau bungkus sudah diserangkan. Nah, begitulah kepada seluruhnya yang menjadi apa namanya konsumen dan pelanggan rumah makan Sang Palito. Jangan lupa mampir ke rumah makan. Mampirlah ya. Sini lagi gitu kan. STT Telkom. Betul, Om Bandung. Iya. Okay. Dekat kampus STT Telkom, jangan lupa mampir ke rumah makan Sang Palito. Terima kasih. Very good. Mantap. Yes. Kunjunglah bersama-sama. Oke. Okay. Mau 6.000 ya? 6.000. Iya. Mantap. Oke. Okay. Mantap. Bagus. Iya. Cukup. Ini sayur kol, campur kacang panjang. Mantap. Sedikit itu air, sedikit ya. Airnya. Iya. Oke, tambah tuh. Yang ini sambal merah. Enak. Cukup. Sedikit aja, udah. Ya. Bisa sedikit lagi. Oh, sedikit lagi, silakan. Oh, nambah. Oke. Okay. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Terus? Iya. Sekarang ini. Apa ya itu? Perkedel kentang. Perkedel ya. Oke. Okay. Mau 3 perkedel. 3 perkedel, oke. Okay. Iya, 1 tempe. 1 tempe. Tempe goreng. Tempe goreng. Dan 1 okay. Ayam. 1 ayam goreng. Iya. Yeah. Bagian apa? Saya itu. Oke. Okay. Ini apa namanya? Kasih kuah. Oke, okay, mantap. Udah. Ini bungkusnya full. Yeah. Biar big. Iya. Mau ini saus rendang sedikit aja. Oke, okay, kuah sedikit. Iya. Yeah. Saus rendang sedikit. Yap. Oke, okay, cukup. Cukup. Yeah. Mantap, bro. Menunya komplit. Iya, yeah, komplit. Ada ayam, ada perkedel, ada tempe. Iya. Yep. Mulai makan ya. Banyak. Oke, makasih ya. So, you see now like there is a lot of things like chicken, like fish, and everything is like so cheap. And you can eat like if you are some people like want with like vegetables,
yeah, you are vegetarian, like you can eat like there is in here some vegetable. Yeah, there is like tempeh, tahu. Yeah, you can mix something like that with rice and with some sauce. Okay. Yeah, it's really good. What else? Yeah, cukup. Cukup. Ya ini berapa harganya itu? Okay. Yeah, and now we will check the price. Jadi 21. Oke, okay. Ya itu murah banget ya. Murah banget. Oke. Okay. So, kalau mau makan datanglah ke rumah makan Sang Palito. Murah banget, oke. Okay? So, if you just want just friend. Yeah, if you want to eat, just come to Nasi Padang. See you guys.